Tajak ngobrol ya, Mbah ya. Aduh. Ajeng nomor iki, Mbah. Tadian. Apa? Tadian. Mboten. Badene nyucekke. Kula. Kula Telaga Wungu, Mbah. Telaga Wungu, Tera. Jenengan pundi? Bapatin iki. Are mriki, Mbah. Panjunan. Saat ini pripun, Mbah? Tasih rame, Mbah? Sepi. Kurang nggih ora lara. Pripun? Kurang dicak pasang. Sedina nang sal pinten Mbah sakniki, Mbah? Mboten saged dicagerno. 50 wonten, Mbah? Tenan-tenan 50. Asal arto pinten, Mbah? Tigang dosa. Niku narit yang pinten, Mbah? Yang kale. Jadi kan asmane sinten, Mbah? Aratodi. Pak? Aratodi. Pak Aratodi. Bisa pegang, Mbah? Iya. Ini kan dangu, kan? Dangu, ya. Putranya pinten, Mbah? Tiga. Kita nang sal arto sing paling gedhe pinten, Mbah? Nang sal, nang tarian medan nuju. Rian-rian ya, Mbah? Iki nang angsal tarian malah ra ndo dhewe. 12, Mbah. Nggih. Yeah. Rian sing paling rame nang ngasih pinten, Mbah? Rian. Wong kula niki lara kok. Sakit apa? Iki sana pas kok. Kok diobati dhewe. Kula nang tarian iki sampeyan mboten purun nari kula. Pinten, Mbah? 50 taun. Pepe tekan puri dek ini aku nontarian aku berniat. Tapi saya caket-caket dong. Lo nontarian tentang mana yo? Bang kicin, bang loro puri kira berniat. Dah terus pribon bang. Bang sesak napas sih lo. Lo diobatnya terus. Beran. Lo nak tarian tentang yo? Bang sica ono barang, mana ono? Hampir je puri bunga dah kan. Jadi kan beda dibujian. Ya, belum saja. Gatah nih sing nulis keliru kabeh kok. Iki kok dokter, Mbak. Tak no. Mbak nate kula. Guru pet dokter nih, Mbak. Gatah eh ngarep. Lah, paringi ketimban nuwun ya, mesti amal ibadah ketampi dening Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga enggak sedolah marang awak dhewe. Amin. Luwa-luwa. Jenengan ya sehat-sehat terus, Mbak ya. Berkuarasan lah karena rezeki Joko. Kula mun usia tua nih paling itu san kubur. Kali. Syukur mau tadi. Ibu yang kula untuk apa enggak? Kau berapa enggak? Tidak walu. Tidak walu. Tidak walu nih rekor saya kalau kecil lah. Kata nyunggi. Terusan madung, madung. Orang itu gimana? Saya sudah pulang. Katanya tadi itu hasilnya minim banget, kadang malah nggak dapet gitu ya. Jadi kasihan dan miris gitu ya. Secara transportasi becak itu dari dulu kala itu ada gitu. Tapi sekarang kan sudah mulai jarang digunakan karena ada ojol, ada intinya sekarang itu gampang gitu ya. Tapi gimana caranya sih? Kayak transportasi jadul ini masih dipakai sama masyarakat sekarang itu, ini PR kita semuanya. Mungkin next mati seperti Jogja, becak masih digunakan untuk wisata keliling kota Pati mungkin. Ini butuh perhatian khusus dari kita dan juga dari pemerintah. Silahkan komentar di bawah gimana caranya, nanti kita akan support. Seperti itu ya. Assalamualaikum.